Pastinya dinas sosial dan akan kita kembalikan ke daerah asal. Sebelumnya juga harus kita buatkan surat pernyataan apabila memang kembali terjaring, kembali turun ke jalan. Nah, ini bisa diberikan sanksi atau berupa tindakan pidana ringan atau denda. Walaupun ini bukan jalan satu-satunya, tetapi agar mereka juga punya efek jera. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.